Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga tentunya dari Joe Abbas Jackson. Nah, sahabat Mimin, kabar terbaru saat ini ketika pertemuan berlangsung antara keluarga Joe Abbas Jackson dan juga keluarga Antonio Blanco, yang dimana tentu saja ada sebuah ungkapan yang menyita perhatian publik, ya guys. Ungkapan tersebut langsung saja diberitakan oleh Antonio Blanco ketika pertemuan terjadi. Dia pun menuliskan sebuah status sosial medianya, ya guys, ketika bertemu bersama dengan Joe Abbas Jackson, dan ada seorang dari yang menanyakan kepada mereka tentang sinetron Buku Harian Seorang Istri yang saat ini ditayangkan kembali oleh pihak SCTV. Namun tentu saja jawaban Antonio Blanco ada sesuatu hal yang sangat begitu menyita perhatian publik, yang dimana ungkapan tersebut membuat Joe Abbas Jackson nampak begitu shock dan juga kaget dengan apa yang dikatakan Neo, ya guys. Nah, sahabat Mimin, Neo mengatakan kepada orang tersebut jikalau ketika bermain dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri, Cinta Brian dan juga Joe Abbas Jackson kerap sekali mesra walaupun mereka di luar skenario. Hal tersebut membuat pertanyaan itu semakin melebar kepada Antonio Blanco. Namun Neo pun hanya menjawab sekedar itu saja, ya guys. Kemungkinan Neo keceplosan ataupun memang Neo sengaja, ya guys, membongkar sedikit fakta tentang kedekatan antara Cinta Brian dan juga Joe Abbas Jackson yang selalu saja mendapatkan kritikan dari berbagai para netizen jikalau keduanya tidak memiliki sebuah hubungan. Sehingga Neo pun sangat begitu kasihan kepada sahabatnya ini, yaitu Joe Abbas Jackson, dan membongkar sedikit fakta tentang Joe Abbas dan juga Cinta Brian memiliki sebuah hubungan privasi, ya guys, hingga mengatakan Joe Abbas selalu berperilaku mesra bersama dengan Cinta Brian ketika di luar lokasi syuting. Nah, sahabat Mimin, kabar tersebut langsung saja mendapatkan sorotan dari berbagai media dan dari berbagai publik juga menanggapi isu yang beredar saat Neo mengucapkan hal tersebut. Dan itulah informasi yang Mimin sampaikan, ya guys, untuk saat ini. Kurang lebihnya, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.